Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai sejahtera, om swastiastu, nama budaya, sehat selalu, saudara sebangsa setanah air. Oke teman-teman, kita masih di Suban, di Sumsel ya, untuk cek ke lokasi proses batang tanggal 15 bulan 11 2022. Jadi ini terhitung 6 bulan di tanggal 15 ya. Ini hasil prosesan ringan-ringan, taku sama bor cuma seperti ini teman-teman. Siapapun bisa melakukan ini, sangat mudah sekali, nggak butuh teknik keterampilan yang tinggi. Ini proses-proses sederhana ya, disitulah namanya suatu unsur organik. Ketika ada perlakuan, pohon gaharu akan tumbuh subur, bukan merana dan rusak ataupun mati ya, ketika organik BBGG dilakukan pada batang-batang gaharu yang kita amati di daerah Suban maupun di daerah Prabu Muli. Nah ini tunasnya sangat ranum, bagus-bagus, bahkan pohon banyak buahnya. Nah itulah buah teman-teman. Namun sayang pencahayaan itu lagi berbuah, lagi berbunga, mantap sekali. Jadi saya akan buka, cek ini ya, tetap juga buka, kita carving ya, kita lihat yang kita inginkan untuk hasil panen itu adalah gaharu, bukan kayu ya, kayu kemedang ataupun yang lain. Ini contoh 6 bulan takuk ringan, sebenarnya untuk teknik kurang dalam, namun nggak apa-apa, obat tetap bereaksi. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi itu harus lebih dalam. Nah ini teman, ini udah remah. Jadi yang ngomongin remah jabuk jelek, ini coba pakai kacamata biar jelas bisa membedakan yang namanya gaharu dan mana kayu ya. Nah itu, nah, gaharu itu selalu hitam dan gaharu itu bukan kayu. Nah, ketika ada pelabuhan seperti ini, seperti di alam, di balik remahan ini pastinya tentunya adalah gaharu yang memiliki aroma wangi. Nah ini cuman gini teman-teman. Jadi proses waktu demi waktu gaharu akan semakin menebal dan akan jadi aroma wangi yang seperti alami ya. Ketika kita memakai BBGG, unsur organik yang kita buat, kita kembangkan selama ini. Ini Pak Turipto ya, proses sendiri ya. Betul. Nih, dari Sumsel proses sendiri dengan beliau, saya berkunjung di kebunnya dan sangat banyak sekali di kebun yang harus kita amati. Nah, ini Bang Adi juga masih di Sumsel, di Suban, mengikuti kegiatan saya dari Kepri. Nah, jadi berbagi cerita Bang untuk teman-teman Bang, supaya kelompok tani kita semakin semangat dan pulih kembali untuk bergiat tentang gaharu. Selama ini kan udah lesu, seolah-olah mati suri. Nah, gimana Pak Andi? Menurut Pak Andi melihat dari kemarin proses-proses kita ini. Mantap. Baru 6 bulan ya. Yang kemarin 3 bulan ya. Oh iya, kemarin proses 3 bulan kita amati. Nah, kita dalam pandangan ini ya, betul-betul hasil nyata ya. Walaupun saya merasa datang dari jauh-jauh ya, untuk melihat hasil dari PPGG ya. Ya. Nah, ini ternyata wah memang betul-betul luar biasa. Jadi, di balik remahan ini hasil 6 bulan ya, begitu remah, begitu nyata hasilnya. Telah buat saya sangat mengedukasi bahwa memang betul-betul nyata hasil dari PPG. Oke, siap-siap Bang. Itu ya yang jadi motivasi dan inspirasi teman kita semua ya. Ini obat gimana ceritanya ini Bang? Ya, ini tadi, jadi karena sudah saya melihat hasilnya dari kerja yang dikerjakan di kebun Pak Turip. Ini Pak Turip sekitar ada 3.000 Pak Turip ya? 5.000. 5.000 ya? 5.000. 5.000 pohon punya Pak Turip. Nah, ini baru sebagian saya lihat
yang hasil 6 bulan kemarin yang sudah dikerjakan berapa ribu Pak Turib? Baru 270 batang. Ah, 270 pohon lah inilah hasil nyatanya. Jadi saya betul-betul tertarik dan saya untuk ini mengakui baru selama ini udah puluhan tahun ya dari mimpi-mimpi berkebun garu ini baru ini kita kelihatan hasilnya. Lihat reaksi obat gitu ya, reaksi jadi obat, ya. Lebih solid lagi, lebih bagus lagi. Pak Turib, saya akan buka cek ini ya. Pak Turib Tonya bersedia. Jadi di sini nggak ada unsur rekayasa teman-teman. Jadi sesuai data fakta kita itu praktek kerja nyata. Saya membagikan inspirasi itu dan hari ini kita cek ya. Sudah mau satu minggu saya di Suban dan Prabu Muli. Jadi Pak Turib sudah ngasih izin untuk dibuka hasilnya untuk dibagikan kepada teman-teman kita semua supaya kita semua boleh bersemangat di dunia pertanian garu ya dari Sabang sampai Merauke. Semoga menjadi inspirasi dan menjadi pengetahuan yang baru dengan teknik-tekniknya sederhana yang selama ini banyak kesulitan-kesulitan yang kita capai ketika kita memakai obat seperti fusarium, jamur cendawan ataupun jus buah yang dicampur dengan cuka, gula dan sebagainya. Jadi kita coba, kita amati bersama pakar-pakar garu kita dari Palembang oleh Pak Andi dan juga Pak Turito. Ya, semoga bermanfaat dan menginspirasi terus untuk teman kita semua. Jadi ini teman-teman, saya buka. Nanti setelah dibuka gini wajib diobatin lagi teman-teman. Wajib diobatin lagi supaya yang kita buka ini juga akan segera pulih kembali menjadi garu ya. Ini karena menambahi luka baru ya, batang sudah mulai mengeras. Nah, ini sudah mulai nampak garunya, namun kita kejar yang hasil proses di dalamnya. Ini kemarin dosisnya berapa mili Pak Turib? Dosisnya 5 mili. 5 mili ya, dosis 5 mili. Nah ini sudah mulai nampak jarum-jarum garunya. Proses 6 bulan ini teman-teman. Bentar. Oke, kita lanjut carving teman-teman. Udah kita buka. Ini kita mau lihat hasil 6 bulan ya dari mata bor. Dosis berapa mili ini Pak Turib? 5 mili. 5 mili. Nah ini teman-teman, jadi dalamnya kosong, bukan tebu ya, bukan dalamnya kayu teman-teman, nggak ada kayunya. Jadi yang kita panen itu gaharu ya, bukan tebu. Nah ini hasilnya sudah mulai kelihatan nampak hitam-hitamnya teman. Ini bukan panen, ini cek tes hasil ya, langsung di lokasi. Jadi bukan ada kita bikin-bikin, jadi sesuai dengan data yang ada di lokasi. Jadi ini teman-teman, hasil 6 bulan ya di pohon langsung. Inilah gaharunya ya, sudah mulai nampak sampai ke dalam. Tidak mungkin kita carving semua ya, karena beresiko fatal pohon juga nanti akan melambat pertumbuhannya. Namun ini untuk tes ya, supaya tahu bahwa kerjaan hasil daripada Pak Turito di Suban Driji. Jadi saya akhiri sampai seperti ini saja carvingnya, supaya nanti pulih lagi. Ini bisa diproses pakai obat supaya dan berkelanjutan sesuai dengan target untuk kita panen ya, minimal AB1. Ini belum AB1 teman-teman ya, masih jauh karena masih 6 bulan. Oke, semoga bermanfaat dan terinspirasi kita teman semua dari Sabang sampai Merauke. Saya akhiri dulu yang kita bagikan pagi hari ini, semoga menjadi inspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera. Om Swastiastu, nama budaya, sehat selalu saudara sebangsa setanah air.